Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Safira Alfialita Marcelina, dalam Berita 24. Cepat, akurat, dan aktual. Seorang warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diduga menjadi korban peluru nyasar pada Sabtu 18 September sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Tengah. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Korban diketahui bernama Chandra yang berusia 17 tahun. Ia mengatakan kejadian itu merupakan tawuran antar kelompok di sekitar rumah neneknya di Jalan Sabutung, Kota Makassar. Di lokasi itu diketahui kerap terjadi tawuran menggunakan senjata tajam seperti anak panah. Chandra juga mengatakan bahwa ia mendengar suara ledakan atap rumah neneknya yang semi permanen tertembus peluru yang mengenai dinding. Beruntung peluru itu tidak mengenai perut, namun ia terluka di bagian paha kanan atas. Hingga saat ini, Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Muhammad Kadar Islam menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan adanya warga terkena tembakan saat terjadinya perang kelompok di Jalan Sabutung. Cukup sekian informasi berita yang saya sampaikan. Saya Safira Alfialita Marcelina, mohon pamit undur diri.